Bapak Muhammad Khalil panggil, Bapak Muhammad Fatih panggil, Haji Toyib panggil, Abdul Aziz panggil, Bapak Alim panggil, Ibu Khalifah panggil, Hajah Juhriyah panggil, Ibu Fatma panggil, Ibu Yatmi panggil, anak Husnul Fatimah panggil, Bapak Matali bin Tuban panggil Pasuruan, Bapak Tuban Pasuruan, Haji Sukirman Pasuruan, Haji Ismail Pasuruan, Haji Jumaan Pasuruan, Bapak Jailani Pasuruan, Ibu Sima Pasuruan, Ibu Sabaryah Pasuruan, Ibu Komsatun Pasuruan, Ibu Markama Pasuruan, Mbah Polnima Satak panggil, Mbah Satama Satak panggil, Ibu Waribah Satak panggil, Ibu Lasminten Satak panggil, Bapak Alim Satak panggil, Bapak Kaslani Satak panggil, Bapak Kadir, Bapak Khaldir Satak panggil, Bapak Nurkaib panggil, Ibu Rohman panggil, Mbah Haji Amin panggil, Mbah Poniman panggil, Mbah Kadir panggil, Bapak Toha panggil, Ibu Jamilah panggil, Bapak Mukri Satak Jamusan, Bapak Kastani Satak Jamusan, Bapak Yatemon Satak Jamusan, Ibu Yuti, Ibu Mutia Satak Jamusan, Ibu Hasanah Satak Jamusan, Ibu Tiani Satak Jamusan, Bapak Muhammad Soleh panggil, Kiai Haji Muhammad Khalil panggil, Pak Abdul Aziz panggil, Mbah Mustaqim panggil, Mbah Yatmi panggil, Mbah Kastim panggil, Mbah Temu panggil, Bapak Sukarti, Ibu Sukarti panggil, Bapak Amir panggil, Ibu Sunanti panggil, Muhammad Ridwan Pendomungal panggil, Ibu Fatimah panggil, Mbah Tuniram panggil, Mbah Wongsokerto panggil, Mbah Abdul Latif panggil, Mbah Muhammad Iskak panggil, Siti Khadijah panggil, Muhammad Soleh panggil, Mbah Salama panggil, Mbah Syami panggil, Bapak Kacung Satak panggil, Bapak Salim Satak panggil, Abu Bakar Satak panggil, Kastawi Satak panggil, Ibu Saniah Satak panggil, Ibu Kasni Satak panggil, Ibu Sabiah Satak panggil, Ibu Laminah Satak panggil, Khairun Nisa Satak panggil, Ibu Saktia Satak panggil, Bapak Abdullah panggil, Bapak Khalil panggil, Bapak Jono panggil, Bapak Aziz panggil, Yai Tamin panggil, Yai Tolah panggil, Ibu Fatonah panggil, Ibu Kunatin panggil, Ibu Mistin panggil, Mbah Munayyah panggil, Bapak Sarijan Pager Gunung Gempol, Bapak Sarip Pager Gunung Gempol, Ibu Nafisah Gempol, Ibu Halimah Gempol, Ibu Sarofah Gempol, Bapak Mustofa Gempol, Bapak Jamin Gempol, Ibu Kasiah Gempol, Ibu Satunah Gempol, Ibu Asmah Gempol, Bapak Tasuki panggil, Bapak Karsani panggil, Adik Jaini panggil, Ibu Martani panggil, Haji Ahmad Kasroni Kolor Salim panggil, Kaserin panggil, Ibu Kusiati panggil, almarhum Bapak Abdul Aziz Beji, Bapak Riyadi Beji, Bapak Darman, Ibu Suwatin, Muhammad Siddiq, Bapak Abdul Aziz, Mbah Taman, Sugianto bin Abidin, almarhum Bapak Tarmo Warurejo Gempol, almarhum Bapak Wongso Gempol, almarhum Ibu Kimang Gempol, Ibu Semi Gempol, Ibu Turah Gempol, Bapak Uriparyanto Gempol, Bapak Suping Gempol, Ibu Suping Gempol, Bapak Kusen Gempol, Ibu Tukah Gempol, Ibu Siam Gempol, anak Ihsan Gempol, Bapak Urip Arianto Warurejo Gempol, Solikin Gempol, Tarmo Gempol, Wongso Gempol, Mbah Kimang Gempol, Mbah Seming Gempol, Mbah Hajah Aminah Gempol, Mbah Ridwan Gempol, Mbah Tukang Gempol, Bapak Husen Gempol, Bapak Zainuri Gempol, Mbah Solyani sekalian Gempol, Haji Ali sekalian Gempol, Dulatif sekalian Gempol, Aisyah sekalian Gempol, Mbah Atmo sekalian Gempol, Bapak Tukiman sekalian Gempol, Subini sekalian Gempol, Khairiyah sekalian Gempol, Ibu Indah sekalian Gempol, Bapak Ahwan Warurejo Japanan Gempol, Bapak Kasbun Gempol, Bapak Matarip Gempol, Ibu Ponimah Gempol, anak Anjil Gempol, anak Oki Gempol, anak Alif Gempol, ayah Eti Suroso Gempol, Ibu Saliyah, Bapak Abdur Rasid Gempol, Haja Umir Kulsum Gempol, Haja Suwarni Gempol, Mbah Joyo Pernawi Gempol, Mbah Martija Gempol, Bapak Yatenong Gempol, almarhum Bapak Salim Jati Pentongan Gempol, almarhum Bapak Satuman Gempol, Ibu Adnyaningsing Gempol, Ibu Fatihah Gempol, almarhumah Ibu Musinah Gempol, Munasrib Bulusari Gempol, Munasri Gempol, Sampun Gempol, Ratna Gempol, Satupan Gempol, Fatihah Gempol, Bapak Sampun Bulusari Gempol, Bapak Satupan Bulusari Gempol, Bapak Abdul Muktalib Gempol, Fatihul Anam Gempol, Bapak Kanan Gempol, Haji Tiamlin Ruslan Gempol, Mbok Fatihah Gempol, Ibu Asmuni Gempol, Dek Rutiatin Gempol, Mbah Sampun Gempol, Bapak Sapu Jati Pentongan Gempol, Bapak Satupan Gempol, Ibu Karma Gempol, Ibu Fatihah Gempol, Siswanto gempol, Muhammad Soleh gempol, Mbah Salim gempol, Mbah Sulima gempol, Adi Risyanto gempol, siswa Roini gempol, Mbah Danu Pendongan gempol, Mbah Satupan gempol, Mbah Sarbai gempol, Mbah Rumi gempol, Mbah Patekah gempol, Ibu Sukarsing gempol, Ibu Sulimah gempol, anak Sukiana gempol, Satupan gempol, Rajon gempol, Kliman gempol, Satimang gempol, Sukican, Bapak Pain, Ibu Paina, Patekah seniman, Nurjanah Salaman gempol, Bapak Satupan Tulungagung, Ibu Satupan sekalian Jati Pendongan gempol, Tobangi Jati Pendongan gempol, Satuwir atau Ibu Salamah gempol, Mbak Abdul Mukhalib sekalian Tulungagung, Bakar Soto sekalian Tulungagung, Buru Susmianto Tulungagung, Sulistyo Rini sekalian Tulungagung, anak Autik Subianto gempol, Abah Suwali gempol, Ibu Siti Khotijah gempol, Mbak Watani gempol, Mbah Saplang gempol, Bapak Suwali, Ibu Khotijah, Ibu Sitin, Mbak Atmo sekalian, Bapak Jakob sekalian, Mbah Badin sekalian, Isuyati sekalian, Surato sekalian, Bapak Haji Iskandar Kediri, Bapak Abdul Hamid Kediri, Siti Maimunah Kediri, Bapak Suwali gempol, Ibu Khotijah gempol, Mbah Muhammad sekalian gempol, Mbah Kajen sekalian gempol, Mbah Mujamah gempol, Mbah Salam gempol, Jarum gempol, Ngatening gempol, Mbah Ngar gempol, Mbah Jalil gempol, Sumyani gempol, Rini gempol, Anifah gempol, Arif Arianto gempol, Bapak Sarman, Bapak Sairi sekalian, Bapak Misdi sekalian, Ibu Karma sekalian, Ibu Paina, Ibu Kiati, Adik Ridwan, Adik Kamat, Bapak Suhar, Ibu Majuri, Ibu Saryah, Ibu Jumyani, Ibu Misri, anak Slamet, anak Mulyono, Sugeng Rahayu, Mbah Suwali Warurejo gempol, Bapak Roi Warurejo gempol, Mbah Asia Surabaya, Mbah Sutrisno Surabaya, Mbah Mat Subhan sepanjang Sidoarjo, Mbah Jana sepanjang Sidoarjo, Mbah Khot, Bapak Sukati Prigen, Ibu Kasihati Prigen, Ibu Yaya Semprigen, Yai Sarwi Prigen, Bapak Sutarno Prigen, Ibu Sumaiya Prigen, Muhammad Ja'far Prigen, Ibu Sumarni Prigen, Mbok Hajah Aminah Prigen, Pak Yai Muntari Prigen, Mbok Yai Kapsa Prigen, Pak Yai Poniran Prigen, Kamiatun Prigen, Mbah Saipan Prigen, Mbah Parina Prigen, Mbah Kalik Prigen, Mbah Arabah Prigen, Mbah Maryam Prigen, Mbah Waliyah Prigen, Mbah Warsia Prigen, Bapak Tahi Prigen, Bapak Muntari Prigen, Ibu Hajah Aminah Prigen, Pak Yai Udin Prigen, Pak Mbah Nyai Safuah Prigen, Mbah Nyai Mucena Prigen, Pak Yai Sateman Prigen, Gus Mataji atau Yai Sufiah Prigen, Yu Maryani, Yu Sumarni Prigen, Yu Radiah Prigen, Taslimah Mbak Ya Prigen, Bapak Suka Ibu Kasiat Prigen, Bapak Dusun Prigen, Maknah Prigen, Bapak Tulus Prigen, Susiowati, Susilawati Prigen, Mbok Siamah Prigen, Yai Kaseno Prigen, Yai Sarwi Prigen, Mbok Tamu Prigen, Bapak Ngadi Caluan Prigen, Bapak Dimen Prigen, Bapak Mistari Prigen, Bapak Ahmad Prigen, Bapak Yanto Prigen, Mbok Ngatiah Prigen, Mbok Martina Prigen, Ibu Nuryati Prigen, Rajin Prigen, Kastajin Prigen, Bapak Sanamun Caluan Prigen, Ubaidiyah Ubaidillah Caluan Prigen, Tamami Prigen, Bapak Mamat Prigen, Buhrukama Caluan Prigen, Mbok Muinah Caluan Prigen, Haja Sumalikah Prigen, Yai Tamsir Prigen, Bapak Sukari Prigen, Ibu Kusiati Prigen, Mbok Tamu Prigen, Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum dimulainya acara pada malam hari ini, marilah kita mengadakan tasyafud serta istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu an, dengan atap lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Khalqi Salah Salam alaika nurul khalqiha diyal ana Resepsi mujahadah rubuh usana yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah Kabupaten Pasuruan dan disponsori oleh kaum ibu segera dimulai. Kepada Ibu Mariatul Kiptiah, anggota Badan Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Pasuruan, sebagai penata acara disilahkan. Assalamualaikum wa'alaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u syafa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal wausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binatro musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-Mukarramin wal-Mukarramat, para alim ulama, para kiai wal-masayih, khususnya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Heru Suciharnato, sarjana pendidikan, yang kami hormati para bapak dan ibu, seluruh jajaran pengurus penyiar sholawat wahidiyah, baik di tingkat provinsi, cabang, kecamatan maupun desa, dan Bapak Kiai Abdul Khalil, Ketua Koordinator Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Pasuruan, yang kami hormati para bapak dan ibu pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang berkenan hadir, para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang kami hormati, dan yang kami taati panitia pelaksana Mujahadah Rubu'us Sanah Kabupaten Pasuruan. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam yang penuh barokah ini, perkenankan kami ikut makmum di belakang hadirin hadirat guna memanjatkan rasa puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara Mujahadah Rubu'us Sanah Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Pasuruan yang penuh barokah ini. Sanjungan sholawat, salam dan barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa terlimpah ruah ke pangkuan junjungan kita Nabiuna wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabat beliau, dengan ucapan Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Tundanya salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang setulus-tulusnya kita haturkan ke pangkuan para aulia illah wa ahbabillah min awalihim ila akhirihim khususnya dumateng beliau usiha dan zaman radhiyallahu an. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan para priantun agung kekasih Allah yang kami sebutkan di atas tadi senantiasa mencurahkan syafaat, tarbiyah, barokah nadro serta jangkungan doa restunya kepada kita semua, sehingga mujahadah rubu'us sana yang kita laksanakan pada malam hari ini patut diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus bagi perjuangan suci, fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, resepsi mujahadah rubu'us sana Kabupaten Pasuruan dalam rangka doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan muqaddimah sholawat wahidiyah dan pembacaan tahlil. Acara keempat, sambutan-sambutan. 5. Kuliah wahidiyah. Dan yang keenam, penutup dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat hadzakumullah, mari acara ini kita buka bersama dengan memanjatkan doa permohonan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan surat Fatihah 1 kali. Mari kita hayati sungguh-sungguh arti dan maknanya, terutama ketika sampai pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mari sungguh-sungguh kita mengatakan, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Windayani, anggota Badan Pembina Wanita Wahidiyah Cabang Pasuruan. Kepadanya dipersilahkan. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama Sadaqallahul Azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa min ghawsi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Bersambung acara ketiga, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muqaddimah sholawat wahidiyah dan pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh beliau Ibu Hajah Solihah, anggota Badan Pembina Wanita Wahidiyah Kabupaten Pasuruan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim fashfa' lana indal karim ya ayyuhal ghathu salamullah alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari acara penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita terapkan rasa istighdar, merasa benar-benar seperti berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh takzim dan mahabbah, serta dijiwai lillah billah, lil rasul bil rasul, lil ghas bil ghas. Maaf bagi hadirin hadirat yang belum hafal atau belum mengenal dengan solawat yang kami baca, dimohon membaca kalimat nida, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai selesainya acara ini, atau membaca solawat lain. Yang penting mari acara ini kita laksanakan dengan adab lahir batin yang setepat-tepatnya. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya akhad, ya wajidu ya jawab, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharruka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadtu bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini walaysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافئ الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسرف توهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسرف توهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مشرئين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسرف توهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhir akhiratihum yuqinun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yukhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda, wa la ya'uduhu khiftuhuma wa huwa al-aliyyul adzim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tadhira a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujati bahril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa aswahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Astaghfirullahaladzim 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 Nawaitu taqarruban ilallah bidzikri fa'lam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadun Nabiullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Segala salah khilaf kami mohon yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min ghashada zaman an-nadr wal baraka wal karama wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Kepada beliau Ibu Windayani sebagai pembaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan Ibu Hajah Solihah sebagai pemimpin muqaddimah shalawat wahidiyah dan pembacaan tahlil, kami sampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Dilanjutkan acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Hajah Nurul selaku panitia penyelenggara dan anggota Badan Pembina Wanita Wahidiyah Cabang Pasuruan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali aya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratil kiram, tumateng para alim ulama, para sesepuh lan pinisepuh, wabil khusus dumateng beliau al-mukarram Rama Kiai Haji Muhammad Heru Suci Hanarto SPD selaku Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat dan Ketua Majelis Tahkim PSW Kabupaten Pasuruan yang kami hormati dan kami taati. Dumateng sedaya Rama Yai yang duduk di Majelis Tahkim dan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur serta cabang Kabupaten Pasuruan, wabil khusus dumateng Ibu Nyai Eni Musfiratun Mustafsiro SSTMM selaku Sekretaris BPWW Provinsi Jawa Timur dan kepada beliau Bapak Kiai Abdul Khalil selalu Ketua Dewan Pimpinan Cabang PSW Kabupaten Pasuruan yang kami taati dan kami hormati. Dumateng pejabat pemerintah, mulai dari Kepala Desa Martapura beserta jajarannya dan Muspika Kecamatan Purwosari, TNI dan Polri yang kami hormati. Dumateng segenap panitia pengajian Rubu'us Sana dan para hadirin wal hadirat yang kami hormati pula. Marilah pada kesempatan malam yang penuh barokah ini kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di dalam majelis ini guna memperingati acara pengajian umum dan mujahadah rubuh usana DPC PSW Kabupaten Pasuruan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam yang seindah-indahnya dan setepat-tepatnya senantiasa tercurahkan keharibaan beliau junjungan kita qurrati a'yunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan senantiasa tercurahkan kepada para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya kepada beliau ghazi hada zaman radhiyallahu an, dengan harapan semoga beliau yang kita sebut di atas tadi berkenan memberikan kita jangkungan doa restunya sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh barokah, membuahkan manfaat dan maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami selaku wakil panitia dan DPC PSW Kabupaten Pasuruan mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum dan selamat bermujahadah di tempat ini. Dan kami menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi panjenengan semua sehingga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Serta kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan, baik dari segi fasilitas, dari segi penghormatan dan lain-lainnya yang kurang berkenan di hati panjenengan. Untuk itu kami tidak bisa membalas apa-apa atas kerjasama panjenengan, atas peran serta dan ikut serta Anda semua, kecuali dengan untaian doa yang tulus. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, acara pada malam hari ini merupakan mujahadah kita yang pertama di awal tahun baru Masehi 2020 ini. Marilah bersama-sama kita tingkatkan amal-amal kita, ibadah kita, juga sodakoh kita, terlebih lagi dana box kita, karena mengingat situasi zaman ini sudah banyak bala dan bencana musibah yang diberikan terhadap umat manusia. Kita bisa melihat tidak hanya bencana alam, tapi juga degradasi moral yang menimpa kaum generasi penerus kita. Maka dari itu Rasulullah bersabda bahwa as-shadaqatu lidaf'il bala, dan beliau mu'alif sholawat wahidiyah mengajarkan kita untuk berdana box setiap hari. Dan kita bisa kirimkan doa untuk siapapun, untuk kedua orang tua kita, saudara kita, dan yang lainnya. Dan sodako itu tidak hanya mencegah kita, menjauhkan kita dari bala yang bisa kita lihat secara kasat mata, tapi sodako itu sendiri dengan izin Allah mampu mencegah dan menghindarkan kita dari balak yang ada di hati kita, yang mana balak-balak itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, serta kami mohon doa restunya. Marilah kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kesabaran, dalam ketakwaan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Khususnya kita dari kaum ibu. Rasulullah sendiri mengingatkan kita bahwa al-ummu madrasatul ula, kaum ibu adalah madrasah yang pertama. Berarti ibu adalah pendidikan yang pertama bagi anak-anak mereka. Dan kita lihat anak-anak kecil yang duduk di sebelah kita, remaja-remaja kita, merekalah yang kelak meneruskan perjuangan ini. Merekalah generasi-generasi tunas bangsa yang akan dicetak untuk melanjutkan perjuangan bangsa, negara, juga perjuangan suci ini. Maka kami sebagai orang tua, khususnya kami dari kaum ibu, mohon bantuan dan dukungannya. Kami menginginkan anak-anak yang tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Kita sekolahkan anak-anak ke jenjang yang tinggi, kita ngajikan, kita pondokkan, kita berharap mereka menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang berakal. Tapi di sisi lain, kita mengharap para tunas bangsa ini menjadi orang yang berakal dan berakhlak, sehingga cita-cita beliau mu'alif sholawat wahidiyah bisa terwujud untuk mempunyai generasi-generasi yang taat kepada Allah, generasi-generasi yang melakukan kebaikan, penerus perjuangan yang intelek, yang wali, atau perjuangan yang wali dan intelek. Seperti itu para hadirin. Semoga diri pribadi kita, anak-anak kula panjenengan, keponakan kita, anak-anak didik kita, semua tunas bangsa yang ada di negara ini ataupun di negara lain, benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi generasi-generasi yang cinta sholawat, generasi-generasi yang cinta Al-Quran, cinta perdamaian, sehingga kelak 20 tahun ke depan merekalah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Jika bangsa ini dipimpin oleh orang yang demikian, maka terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kita semua mendapat ridha Allah, semakin dekat kepada Allah, ditanamkan cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarutta kuntu syakhsan halika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra muswilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah wa min ghauthi hada zaman radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Shalawat Wahidiyah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh beliau Ibu Nyai Eni Musfiratun Mustafsiro, Sarjana Sains Terapan Magister Manajemen, selaku Sekretaris Badan Pembina Wanita Wahidiyah tingkat wilayah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum wa'alaikuna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta duhulkin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratin aliyah. Amma ba'du. Al-mukarram para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, para asatid wal asatidah, para bapak majelis takim penyiar sholat wahidiyah Kabupaten Pasuruan, para pengurus Dewan Pimpinan Cabang penyiar sholat wahidiyah Kabupaten Pasuruan, para pengurus PSW Kecamatan, para imam jamaah di tingkat desa, para undangan yang berkenan hadir pada malam ini di acara mujahadah Busana yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang terhormat Bapak Kiai Haji Heru Sujianarko SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan ucapan bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'diman wa mahabatan semoga senantiasa tercurahkan pada para kekasih Allah min awalihim ila akhirihim khususan khosoh khosada zaman radhiyallahu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini saya diberi tugas dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Salat Wahidiyah wilayah Provinsi Jawa Timur, di mana keberadaan saya di sana sebagai Sekretaris Badan Pembina Wanita Wahidiyah. Tugas yang diembankan pada saya pada malam hari ini yaitu menyampaikan sekapur sirih kata sambutan mewakili Dewan Pimpinan Wilayah. Tak lupa kami sampaikan salam hormat dari Bapak Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur serta salam hormat dari Bapak Kabid Wanita Badan Pembina Wanita Wilayah Provinsi Jawa Timur serta salam dari semua ibu pengurus Badan Pembina Wanita Wahidiyah wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan tak lupa kami sampaikan selamat menjalankan tugas bagi ibu-ibu yang melaksanakan tugas pada mujahadah Rubuk Usana ini. Hadirin hadirat yang dirahmatin Allah, sepertinya kata sambutan saya ini menyambung dari sambutan yang disampaikan oleh Ibu Nyai Nurul. Mohon maaf, ini karena yang kami bahas, kami sambut lanjutan dari pengarahan Ibu Nurul, yaitu intinya penyiapan generasi milenial dijiwai ajaran Wahidiyah menuju sumber daya manusia unggul. Saat ini kita dihadapkan pada tugas sebagai orang tua dan juga sebagai pengurus penyiar shalawat Wahidiyah untuk menyiapkan generasi milenial yang dijiwai ajaran Wahidiyah. Mungkin hadirin hadirat bingung apa itu generasi milenial, karena anak zaman now selalu mengatakan milenial. Generasi milenial itu atau disebut generasi Y atau E ya, generasi Y. Generasi Y ini kelahiran antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Jadi rentang antara usia saat ini generasi milenial itu umur 18 tahun sampai 35 tahun atau generasi dengan usia produktif. Perlu kita ketahui bagaimana sih ciri-ciri generasi milenial ini supaya kita sebagai orang tua, kita sebagai pengurus penyiar sholat Wahidiyah baik di semua tingkatan mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, PSW Kecamatan sampai Imam Jamaah ini mengetahui ciri-ciri generasi milenial supaya apa? Kita sebagai orang tua sekaligus sebagai pengurus PSW kita bisa melakukan pendekatan sehingga generasi milenial ini bisa kita ajak ikut di dalam PSW menjadi generasi penerus dalam perjuangan kesadaran batiniah. Ciri generasi milenial itu ada 6. Yang pertama, mereka akrab dengan penggunaan teknologi. Generasi milenial itu kalau kita cermati setiap hari, mereka tidak jenuh-jenuhnya berada di depan komputer, berada di depan laptop, berada di depan HP smartphone-nya itu ya, atau HP cerdas gitu ya, kesehariannya waktunya habis dihabiskan untuk hal tersebut. Mungkin dengan alasan kebutuhannya untuk mencari tugas-tugas sekolahnya, mencari tugas kuliahnya, atau kalau yang sudah kerja, mencari kebutuhan untuk mendukung kerjanya. Misalkan seperti saya di kedinasan saya mengadakan pengadaan barang dan jasa, di mana barang yang saya adakan itu saya harus mengetahui pabrikan mana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi barang. Kemudian juga kita perlu survei harga. Itu kami harus download browsing di internet. Jadi yang menggunakan fasilitas media sosial itu tidak hanya kaum milenial saja. Kita yang orang tuanya dikatakan generasi X itu juga ikut juga nimbrung di media sosial. Nah, upaya apa kita sebagai orang tua, sebagai pengurus, kita harus bagaimana dengan sikap seperti ini? Kita awasin anak-anak kita dalam penggunaan media sosial. Kita arahkan, janganlah media sosial itu hanya untuk dipakai mengakses untuk kegiatan mengerjakan tugas saja, tapi banyak hal positif yang bisa diambil dari situ. Misalkan anak kita arahkan buka YouTube masalah kuliah Wahidiyah, utamanya di web PSW, penyiar sholat Wahidiyah. Supaya apa? Supaya anak-anak ini bertambah pengetahuannya tentang kewahidiahan. Karena kegiatan wahidiyah mulai dari mujahadah kubro, mujahadah nisfusana, mujahadah rubusana, ini sudah dipublikasikan melalui media massa. Seperti saat ini menggunakan media streaming. Kemudian ciri yang kedua, yaitu generasi milenial itu suka membuat inovasi yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Misalkan untuk mempermudah akses penggunaan kendaraan, dibuatlah aplikasi Gojek, Gokar. Kalau butuh makanan, anak-anak nggak cocok dengan masakan ibu-ibunya di rumah, dia biasanya GoFood, ya enggak? GoFood ya, pesan makanan lewat aplikasi GoFood. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai pengurus penyiar sholat Wahidiyah, harusnya kita peka dengan potensi-potensi yang dimiliki anak-anak kita. Oh, anak-anak kita, remaja-remaja Wahidiyah kita memiliki kemampuan dalam informasi dan teknologi, bisa kita gunakan. Coba nak, DPC Pasuruan ini dibuatkan aplikasi yang bagaimana Bunda? Mungkin dibuatkan aplikasi karena kami di DPC butuh data dan informasi, misalkan gitu ya, aplikasi tentang mungkin PSW-PSW di kecamatan Pasuruan ini ada berapa PSW, ada berapa kecamatan yang sudah terbentuk berapa, kemudian jumlah pengamalnya di masing-masing kecamatan itu berapa, di masing-masing desa itu berapa, dan nanti yang entry itu bisa tenaga-tenaga yang sudah kita latih, misalkan begitu. Jadi kalau remaja kita, mahasiswa kita memiliki potensi, kita ajak mereka, kita dekati mereka dengan kita tarik, aku butuh ilmumu, dia kita ajak, kemudian kita minta buatkan aplikasi seperti itu, sehingga DPC kita memiliki data dan informasi, dan data informasi tersebut bisa dibuat suatu pengambilan kebijakan. Misalkan di Kabupaten Pasuruan ini mungkin ada 30 kecamatan, tapi yang sudah terbentuk PSW masih 15. Berarti DPC Pasuruan masih memiliki tugas 15 kecamatan lagi untuk dibentuk PSW kecamatan. Nah, bagaimana bisa terbentuk itu? Berarti kegiatannya harus ada penyiaran sholat wahidiyah di kecamatan-kecamatan yang belum terbentuk PSW, kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan. Karena kalau remaja mahasiswa ini hanya kita ajak bermujahadah, mereka tidak akan tertarik. Tapi kalau kita gunakan kemampuannya tadi, dia akan ikut serta di dalamnya. Sebelum kita melakukan rapat, biasanya kita awali dengan mujahadah, dia akan ikut mujahadah. Lama-lama kalau sering kita ulang-ulang kegiatan itu, dia akan teradopsi dalam dirinya. Dia nanti akan melakukan mujahadah dan dia ada di dalamnya kepengurusan tersebut. Kemudian ciri yang ketiga adalah pendidikan yang unggul. Remaja milenial ini sangat memerlukan pendidikan. Dia sadar dengan pendidikan. Dan kita sebagai orang tua, sebagai pengurus penyiar sholawat wahidiyah, kita harus selalu mensupport anak-anak kita, generasi penerus kita harus belajar. Kalau orang tuanya tidak mampu, minimal lulus SMA. Kalau sudah lulus SMA, orang tuanya tidak mampu mengkuliahkan, anak disarankan untuk kerja dahulu. Jangan menikah dahulu, kerja dahulu, barangkali dengan penghasilan kerjanya nanti bisa digunakan untuk biaya kuliah. Kalau orang tua tidak memiliki kesadaran ini, maka pernikahan dini itu akan meningkat. Loh, kenapa Bu Eni kok sampai membahas pernikahan dini gitu ya? Karena saya dari Badan Wanita Wahidiyah. Jadi kita upayakan untuk membentuk ketahanan keluarga di keluarga kita masing-masing. Pernikahan dini atau pernikahan umur kurang dari 21 tahun untuk wanita dan untuk laki-laki kurang dari 25 tahun. Itu dikatakan pernikahan dini. Dan pernikahan dini ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama biasanya karena budaya, kultur budaya masyarakat kita. Jadi kalau punya anak perawan sudah mulai balik, kelihatan cantik, ada yang meminang langsung dikasihkan. Itu jangan ya Bapak Ibu, kita arahkan dia minimal harus wajib belajar 12 tahun. Kenapa sih harus menunggu itu? Karena supaya ada kesiapan, baik mental, fisiknya, untuk memiliki perencanaan kehidupan berumah tangga yang matang. Untuk kehidupan berumah tangga yang direncanakan saja, kadang di tengah-tengah perjalanan pernikahan diterpa badai permasalahan sampai terjadi perceraian. Nah, apalagi kalau berumah tangga itu tadi tanpa dibekali perencanaan yang matang. Pernikahan dini misalkan karena saat ini trennya seks bebas, pergaulan bebas. Karena anak-anak kita suka berjam-jam di depan media sosial seperti ini, dia bisa mengakses semuanya. Tadinya tujuannya hanya mencari tugas kuliah atau tugas sekolah. Ternyata di media sosial itu ada porno aksi, ada pornografi, sehingga anak remaja itu memiliki istilahnya keingintahuan yang besar, sehingga dia akan coba-coba. Dari coba-coba itu dia akan terjadi kecelakaan atau kehamilan di luar pernikahan. Dan pernikahan dini ini akan berdampak pada angka putus sekolah yang tinggi. Kalau angka putus sekolah yang tinggi, anak-anak kita tidak akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalau tidak mendapatkan pekerjaan yang bagus, dia bekerja, mohon maaf, sehingga penghasilannya tidak bagus pula. Penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangganya. Sehingga apa? Di rumah tangga itu sering terjadi percekcokan. Kalau terjadi percekcokan akan berdampak tingginya angka kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau sudah sering terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, akan berdampak pada perceraian. Dan di Jawa Timur pernikahan dini kita ini sangat tinggi. Kemudian juga angka perceraiannya juga sangat tinggi di Jawa Timur ini ya. Perlu perhatian khusus. Dari perceraian yang sangat tinggi dan pendapatan yang kurang memadai, ini akan berdampak bila seorang ibu ini hamil, bayi yang dikandungnya itu akan mengalami kekurangan gizi kronis, sehingga akan menyebabkan stunting. Mungkin hadirin hadirat sering mendengar apa itu stunting. Stunting itu kekurangan gizi kronis, diawali dari masih dalam perut, dalam kandungan, sampai umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan manusia itu adalah umur emas untuk membentuk karakter manusia. Kalau saat kehamilan ibu ini tidak mendapatkan pola asuh yang memadai, maksudnya tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian cekcok, sehingga secara psikologis dia tidak tenang. Ini akan berdampak pada mental karakter anak yang dikandungnya. Sehingga anak lahir dalam kondisi stunting. Anak ini akan tumbuh sakit-sakitan. Saat sekolah dia tidak berprestasi. Kemudian saat usia produktif dia, saat bekerja, dia sakit-sakitan. Sehingga dia kalau kerja di perusahaan harus di PHK. Kalau sudah di PHK, ini nanti akan jatuh pada kondisi miskin lagi, sehingga akan meninggalkan generasi yang lemah. Itu pentingnya hadirin hadirat, kita di sini menyiapkan generasi yang handal, generasi yang tangguh. Kalau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional itu ingin menyiapkan generasi emas, tapi kalau di Wahidiyah ini akan menyiapkan generasi berlian. Kita bangun bukan pada fisiknya anak saja, kepandaian secara intelektualnya saja, tapi juga kecerdasan keimanannya, akidahnya. Perlu kita ingat, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pembinaan generasi penerus, sehingga di keorganisasian PSW ada bidang-bidang yang membidangi pembinaan, mulai dari bidang kanak-kanak, bidang remaja, bidang wanita yang kaitannya dengan fungsi pembinaan penerus perjuangan kesadaran batinnya. Seperti yang kita ketahui bersama dalam Al-Quran, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita sebagai pengurus PSW mempunyai tugas mempersiapkan generasi berkualitas untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Karena PSW kita itu butuh sumber daya manusia yang unggul. Dalam mengemban tugas penyiaran sholawat wahidiyah, dalam menyelesaikan gerakan membumikan sholawat wahidiyah ke masyarakat jamil alamin, sehingga tercapai keselamatan kesejahteraan makhluk baik di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Untuk ciri generasi milenial yang keempat, yaitu informatif, kreatif, dan produktif. Generasi milenial ini kaya akan informasi yang melimpah, membuat para generasi milenial menghasilkan ide-ide yang kreatif. Jika generasi di Wahidiyah ini pandai IT, itu kita arahkan untuk syiar sholat Wahidiyah tidak hanya dilakukan secara door to door atau dari rumah ke rumah, atau penyiaran sholat Wahidiyah diadakan pada pramujahadah rubuh usana, itu kurang signifikan hasilnya. Karena generasi muda saat ini jumlah penduduk Indonesia itu 70%-nya adalah golongan usia 18 sampai 35 tahun. Ada bonus demografi, dan ini hanya terjadi sekali dalam sejarah. Jadi usia produktifnya yang banyak, sehingga kalau kita bisa menggerakkan generasi-generasi kita ini, maka kita akan cepat meraih visi misi penyiar sholat wahidiyah, yaitu tadi segera mengajak masyarakat berbondong-bondong untuk kembali menuju jalan Allah. Kemudian yang kelima, pola pikir yang terbuka. Di sini generasi milenial itu nggak dendaman, nggak betean gitu ya, tahan banting untuk generasi milenial. Memiliki pemikiran yang terbuka untuk menjadikan para milenial lebih toleransi terhadap orang lain. Di sini perlu kita pahami, beliau mu'alif sholat wahidiyah itu, kalau yang saya dengar dari Bunyai Tati Fariha, inginnya memiliki putra-putri batinia yang memiliki kepandaian all-round atau pandai di segala bidang. Nah, kalau satu orang diharapkan memiliki kepandaian di segala bidang itu sepertinya tidak mungkin, sehingga beliau mu'alif merekrut anak-anak batiniahnya ini dari segala latar belakang. Ada yang dari PNS, ada yang dari petani, ada yang dari pedagang, ada yang dari pengusaha, dan sebagainya. Sehingga dengan tujuan mereka-mereka yang direkrut menjadi pengurus itu bisa menjadi perpanjangan tangan beliau dalam penyiaran sholawat wahidiyah. Saya rasa sampai di sini dulu sambutan kami, karena sudah ada surat dari Ibu Pembawa Acara yang intinya generasi kita remaja mahasiswa Wahidiyah ini kita rangkul, kita arahkan melalui potensi-potensinya yang ada supaya mereka berada di tengah-tengah sebagai pengamal juga sebagai pengurus, karena generasi remaja ini adalah tulang punggung dalam perjuangan sholat Wahidiyah. Demikian sekapur sirih kata sambutan mewakili Dewan Pimpinan PSW Wilayah Provinsi Jawa Timur. Marilah bersama-sama kita sawatkan kegiatan mujahadah rubusana ini kepada beliau Rasulullah SAW wa ghaziyadaz zaman radhiyallahu an dengan tasafuk dan istighosah. Al-Fatihah. Ya Safi al-Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadial anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tu'abadan barobini walaisali ya sayyidi siwaka fa intaruda kuntu sohson halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ila ya sayyidi binadroh musilatilil hadratin aliyah. Dari kami cukup sekian, ada salah kata dalam penyampaian sekapur sirih kata sambutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wa minna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min ghasiyadaz zaman barokah an-nadra wal karamah wa afa minkum. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sambutan ketiga dari Wakapolsek Purwosari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Supriyanto, Sarjana Hukum. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon maaf, beliau perwakilan dari Wakapolsek Purwosari berhalangan hadir. Kepada Ibu Hajah Nurul dan Ibu Nyai Eni Musfiratun Mustafsiro, kami sampaikan ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada acara yang kelima, Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Heru Sujiharnato, Sarjana Pendidikan, Wakil Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Dumateng beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam Rabbun Karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghautsu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musillatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para sesepuh baik dari jajaran majelis tahkim maupun dewan pimpinan, dari pusat, wilayah, dan dewan pimpinan cabang penyiar sholawat wahidiyah Kabupaten Pasuruan, wabil khusus Bapak Kiai Bramantio dari pusat, Bapak Romo Kiai Abdul Khalil, Ketua DPC Kabupaten Pasuruan, tidak lupa Ibu Nyai Eni dari wilayah, dan semua kiai. Wabil khusus juga beliau min dzurriyatir rasul juga hadir di sini, Habib Muhammad Jawad Al-Mahdali semuanya yang saya taati dan saya muliakan. Pengurus penyiar Wahidiyah kecamatan-kecamatan maupun desa yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, minal muslimina wal muslimat yang saya hormati. Ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum kepada ibunda penata acara yang saya taati. Muga-muga hadir kula njenengan sedaya dalam rangka berdoa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara. Saya tambah, keselamatan generasi milenial yang lebih dari 80% di era abad ini. Ini merupakan tanggung jawab kita, hadirin. Kita bisa hadir di sini biiznillah. Kalau ndak pilihan Allah, mungkin kita enak-enak di rumah dan lain-lain. Saya ucapkan ribuan terima kasih para mujahidin mujahidat di bidang doa. Salah satunya di bidang doa. Moga cita-cita panjenengan sedaya dibarengi hidayah kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sedaya keluarga jenengan muga-muga dipilih kali Gusti Allah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah dadi pejuang-pejuangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pejuang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ujungnya kita bertemu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, zaman ini merupakan fenomenal. Jadi zaman ini banyak keanehan. Akeh wong pinter, sepi wong bener. Ya termasuk diri kita. Ya mungkin jenengan. Jadi akeh wong pinter, jarang wong bener. Intinya mengapa? Kula terilhami lagunya Habib Syekh, Man ana. Anak-anak kan hafal ya. Sebab dari kata man ana ini mengandung suatu filosofi yang paling gede. Man ana. Siapa diriku? Siapa gerangan aku? Itu kalau arti bebas bahasa kita. Man ana, siapa diriku? Jangan-jangan di zaman seperti ini kita tidak kenal dengan diri kita masing-masing. Lek paham ngerti, tapi kenal di sini menyangkut kesadaran di dalam jiwa. Man ana, sayang suaranya gak enak, gak iso lagunya. Man ana lau lakum. Ternyata di syair itu untuk mengenal dirinya, siapa diriku tanpa engkau, tanpa panjenengan sedoyo, tanpa kalian. Artinya aku tidak sadar dengan diriku. Dipikir-pikir ngaten iki wis zaman nih. Sampai wonten filosofi Jawa niku diaturaken. Sampai ate teko zaman wong Jawa lali Jawa nih. Ini filosofi Jawa. Wong Jawa lali Jawa nih. Sampai ada lagi. Jan wis teko kali ilang kedungi. Sungai sudah ndak ada kedungnya, alias banjir. Apalagi ya. Pasar ilang kumandangi. Ya sekarang ini zaman milenial itu. Karena kecanggihan-kecanggihan ini. Cukup yang disampaikan Bu Nyai ini tadi. Iku tondo bahwa umur dunya wis kurang sedilo. Lho niki zaman sekarang tuh seperti itu hadirin. Mila saking menika kula wau sekedar mengingatkan, bukan mengatakan, mengamati, memperhatikan yang disampaikan oleh saudara kita, anak kita, penata acara sebagai perkata panitia. Siapakah orang-orang yang baik itu? Termasuk di dalamnya, termasuk anak-anak milenial kita, termasuk yang disampaikan. Kalau disebut man ana ada dua. Kalau tidak baik, ya tidak baik. Itu logika. Diri kita ngerti ini. Baik atau tidak. Hanya dua pilihan. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmatnya Allah, qaribun minal muhsinin, kasih sayang Allah. Orang lek dikasih ini otomatis diampuni. Orang kalau dicintai Allah mesti diridhoi. Qaribun minal muhsinin. Itu sangat dekat, amat dekat dengan orang-orang yang baik. Jadi ini untuk ibu-ibu. Tugas ibu-ibu yang paling berat di zaman ini mengantarkan anak-anak kita dan mengantarkan anak-anak usia produktif, mengantarkan anak-anak kita, anak-anak generasi milenial, milenium, menjadi generasi yang baik. Kalau bangsa ini ingin benar, ingin disebut tadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu yang generasi ini bobrok, negara melok bobrok. Kalau generasinya ini tidak baik, negara kita tidak baik. Pembangunan kita salut, tapi kalau satu ini hilang, kebaikan di tangan anak-anak kita ini tidak terdidikkan, sudah tidak menjadi karakter lagi. Jenane Indonesia akan seperti rumah sakit. Ngerti nggih rumah sakit? Indah, peralatannya canggih, tapi dalamnya sakit. Mujahadah-mujahadah termasuk triwulan ini mencegah jangan sampai generasi milenial anak-anak kita menjadi generasi yang sakit. Ini solusi dari mujahadah. Kalau sakit lahir banyak dokter hadirin. Separah apapun masih ada tempat rumah sakit dan profesor-profesor ahli kesehatan. Kalau yang sakit itu di sini, rohaninya cari kemana? Diobati apa? Kalau sakit jasmani terasa sakit, makan tidak enak. Semuanya tidak enak, lemah, tidak berdaya. Separah-parah sakit lahir adalah mati. Selesai. Tapi kalau sudah rohani ini yang sakit, ini ya, yang sakit itu isinya, bukan bungkusnya. Walau bungkusnya itu aksesorisnya orang bagus, bila perlu saya sebagai wakil ketua majelis taklim pusat, tidak ada jaminan panjenengan melihat saya dari bungkus. Tapi rohani ini yang paling harus diperhatikan. Husnul khotimah selain bungkus, tapi yang paling utama dalamnya harus tidak boleh sakit. Ini saya hanya bertanya, apakah yang hadir ini sehat? Sehat, lahirnya sehat. Apa sakit? Tidak. Bapak Ibu hadir ke sini karena sehat. Tapi kalau rohani tidak. Walaupun sehat, mobil ada, kesempatan ada, diundang. Kalau rohaninya sakit, lemah, datang pun tidak ada kekuatan. Mungkin di sini ada yang sakit, ada yang darah tinggi, termasuk istri saya. Darah tinggi sakit 180/80 dicek, tapi datang. Saya berdoa, walaupun tekanan darah tingginya naik, tapi jiwanya semuanya sehat. Ibu, tugas jenengan adalah 25 tahun yang akan datang. DPC, DPW, pusat, objek perjuangan jenengan endingnya 25 tahun itu baru nampak. Ketok. Karena sing panjenengan perhatikan, yang panjenengan dandan itu bukan benda mati. Ruh benda mati. Kalau yang dipoles itu adalah ali-ali, gelang, perhiasan, sekali jadi emasnya baik, sehingga bagus, langsung ada nilai. Itu kalau benda mati. Konveksi, kain dijahit bagus baru mahal, ada nilainya. Tukang konveksi itu baru ada nilainya. Ya, tapi kita, yang kita perbaiki adalah jiwa kita masing-masing. Yang kita perbaiki adalah jiwa umat masyarakat. Walaupun hari ini duduk sebagai apa ini ya, dai, tidak menjamin 20 tahun yang akan datang kita, saya tetap menjadi baik. Inilah permasalahan dalam perjuangan rohani ini. Dalam salah satu dawuhnya Rasul, ketika itu Rasul mengatakan, innamal a'malu bil khawatimi. Termasuk kita harus hati-hati dengan dawuh ini. Bapak, Ibu, kudu hati-hati. Sesungguhnya amal kita ini dinilai pada akhir perbuatan kita. Jadi nilai kita ini baik atau tidak iku ana mburine. Artinya kita ketika sudah mujahadah, hati-hati mujahadah kita ada penyakitnya, karena tidak ada jaminan di ujungnya kita bisa baik. Walaupun kita sudah berjuang, sudah haji, sudah sholat tahajud, sudah berbuat apapun, innamal a'malu bi khawatimi, bil khawatimi. Sesungguhnya amal kita baik tidaknya diridhoi Allah tergantung pada ujung kehidupan kita. Ini Pak resiko. Kalau ada orang ono uang nyowon tempe isine pasir, berjalan walaupun gak hati-hati ora apa-apa iki, karena isinya pasir. Beda kalau orang nyowon tempe isinya itu kerupuk, kerupuk udang itu. Lebih hati-hati lagi, jangan sampai jatuh. Apalagi ada orang nyowon diisi di atasnya itu ada berlian. Apabila jatuh, hilang, pecah, mestinya kudu lebih hati-hati, harus lebih hati-hati. Karena apabila ujungnya jatuh, ora iso diperbaiki, hancur. Itulah amal. Jadi wong amalnya kalau gambarnya kayak wong nyowon, memegang benda, amalmu berharga atau tidak, kalau sudah jatuh hancur. Lebih-lebih yang kita perjuangkan hadirin. Ahli sholawat, ahli doa, ahli tahajud, umroh haji berkali-kali, menjaga dan melestarikan sampai ujung hayat kula jenengan itu sangat butuh hati-hati. Suatu saat Kanjeng Nabi matur ketika kumpul dengan sahabat, wahai sahabat, tahukah kau siapa orang yang masuk neraka di antara kamu? Ini zaman ini Kanjeng Nabi, sahabat itu nyemplung neraka, padahal dibimbing Kanjeng Nabi dewe. Sahabat sepertinya tidak percaya hadirin. Rasul menunjukkan si fulan itulah. Sahabat kaget, ya Rasul, dia itu kan selalu sholat di belakang panjenengan ya Rasul. Rasul berkaca-kaca, air mata akan tumpah. Iya, ya Rasulullah, kan dia selalu ikut jihad perang bersama engkau paduka. Iya, tapi ingat, innamal a'malu bil khawatimi. Kita tidak tahu ujung amal kita. Sesungguhnya amal manusia tergantung akhirnya. Mulane jangan bangga. Siji, jangan bangga. Al ujbu yuhbitu amala sab'ina sanah. Rasul mengira, hati-hati umatku, kamu memegang ajaran murni bagaikan berlian, tauhid, syariat, hakikat, thariqah, makrifat, memegang berlian. Hati-hati, karena kita tidak tahu ujungnya. Akhirnya dititeni karo kanca-kancane. setelah diterteni ada perintah perang. Si Fulan yang ditunjuk oleh Rasul berangkat perang membawa pedang naik kuda. Dia berjalan mendahului. Saking serunya perjuangan ada sahabat sing niteni dawuh Kanjeng Nabi, bener tah orang itu suul khotimah. Dilihat dari jauh perang, sama-sama perang sambil diincengi opo kelakuannya. Satu saat kena tumbak dadanya, dilempar panah ya, jelas sini. Akhirnya jatuh. Berlumuran darah dadanya karena panah. Orang-orang kafir Quraisy melihat jatuh, dia belum mati, datang semua dibacoi, dipukuli sampai tubuhnya ini tidak bisa dikenal. Syahid kurang sak jangka, kan syahid kurang sak jangka tuh. Dilihat saking ora kuwate sakaratul maut, saking ora kuwate. Ketika kita sahabat itu menderita beratnya sakaratul maut, tumbak yang menancap di dadanya dipegang, bukan dijabut, ditenggelamkan sampai tembus ke dalam punggungnya. Sahabat melihat maha benar apa yang dikatakan Rasulullah, ternyata ujungnya seperti itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Kita minta dipermudahkan ketika ujung kita akan pulang kembali kepada Allah. Mati, Rasul pun menangis, sahabat pun menangis, tapi wis kadung. Ternyata ora ono jaminan kita. Ketika ditanya apa, bukan urusan lahir, tapi urusan batin. Ya mungkin penuh ketakaburan, ya mungkin penuh kebanggaan supaya dianggap. Artinya hati masih kotor. Generasi milenial adalah generasi selain ilmu pengetahuan teknologinya handal, adalah plus dia generasi yang handal rohaninya, man'ana, mengenal dengan dirinya sendiri. Loh, kata sepele man'ana ini, siapa diriku? Tapi orang kenal dengan man'ana, rusak kehidupannya, bakal celaka. Karena dikatakan oleh Sayyidina Ali karramah wajhah, mahalakam ru'un arafa qadru nafsi. Ini dari bapak-bapak panitia. Mahalakam ru'un, tidak akan mengalami kerusakan. Tidak akan, generasi milenial ini akan menjadi rusak. Tidak akan, panjenengan ini akan mengalami kehancuran di akhirat. Arafa qadra nafsi, kalau kita mengenal dengan jati diri kita masing-masing. Ini saya lihat situasi ini mengenai saya sendiri juga. Ketika mata saya kena katarak, tersiksa, memainkan laptop tidak bisa, padahal kami sebagai pegawai negeri ceklani kudu laptop, apalagi sebagai pendidik, tidak bisa melihat sehingga vakum, ketinggalan jauh. Anak-anak jangan sampai ketinggalan. Kalau bapakmu wis kadung wis expired, taruh pensiun. Ketika itu sangat tersiksa, saya operasi, padahal gak wani belas, sekian, setelah itu operasi ini supaya mata saya melek ruh karo situasi. Sebab kalau mata saya ini melek, ini ukurannya akan selamat. Sepedaan juga tiba, onok wong liwat ero ini. ini penyakit mata lahir sudah menyiksa. Orang yang tidak kenal dirinya sendiri itu artinya katarak batinnya. Bapak Ibu, katarak apa enggak? Orang yang katarak batinnya akan celaka. Karena yang tidak celaka itu orang yang bisa melihat dirinya. Mahal kamruun arafa qadra nafsi. Tidak akan mengalami kerusakan. Siapa itu? Yang mengenal akan dirinya sendiri. Dan kita buta apa tidak? Ini maaf, ketika menceritakan masalah butanya hati itu di kitab-kitab sampai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai ulama-ulama besar sampai Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya masalah mata itu dibahas. Terus bagaimana? Ternyata pendekatan yang paling bagus, bukan yang paling bagus, yang bagus diantaranya pendekatannya Sunan Kalijogo, filosofi Jawa. Untuk menerangkan ini tidak semudah yang kita gambarkan. Kesadaran bahwa diri kita masih buta, semua nolak, gak gelem. Kenyataannya buta, tapi gak gelem. Nah, coba jenengan ibu buta mata hatinya pasti marah. Kapiin kui ngomong ngono. Ketika pidato ma'asyiral hadirin semua buta pasti tidak mau. Akhirnya Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo itu membuat media wayang. Ketika wayang sudah selesai dimainkan, ditanya untuk ngetes buta atau tidak, buta ora. Ketika ditanya sapa sing main mau, oh ini Kurawa, ini Pandawa, melek, kamu tidak buta. Bapak Ibu melihat saya, oke, artinya Bapak Ibu itu melek, tidak buta. Kalau panjenengan melihat mboten ketok kula berarti katarak. Ketika Sunan Kalijogo, wah, oh iki menang, oke, kamu melek. Terus ditanya, mengapa kok menang? Sakti. Mengapa kok menang? Ahli tirakat. Mengapa kok kalah? Dia foya-foya, mabuk-mabukan, dia kalah. Berarti akalnya melek karena tahu keadaan, tahu proses. Niku akali melek, kita yang melek akali. Tapi ketika ke hati, mengapa kok menang? Karena ini diingatkan oleh Sunan Kalijogo, kamu lupa, kamu tidak melihat dengan hatimu, tapi kamu melihat dengan matamu. Karena matamu yang melek, maaf ini hanya filosofinya. Kamu melihat dengan akalmu, karena akalmu bisa memproses tahu dengan keadaan. Tapi hatimu tidak melihat. Sesungguhnya dia menang, dia kalah. Karena aku yang memenangkan, aku yang mengalahkan, karena aku dalangnya. Selagi kowe ero maine wayang, ero proses menang kalah, gak kenal dalang, berarti mata hatimu buta. Kalau buta di dunia, besok di akhirat dicipleki karo Gusti Allah. Rabbi laula akhartani, sampai minta kembali kepada Allah supaya kita ini di ujungnya diberi kesempatan. Mengapa Gusti aku buta? Besok di akhirat waqad kuntu basira. Rabbi laula akhartani a'ma wa qad kuntu basiro. Ini saya khawatir terhadap diri kami, keluarga dan jenengan. Sekarang melek, sekarang mujadah bareng, sekarang kita melihat keindahan bareng, hidup di dunia bareng. Bisa jadi besok di akhirat kita akan dicuplek mripate kali Gusti Allah, karena yang buta bukan mata lahirnya, tapi yang buta adalah mata hatinya. Ini yang kita perjuangkan itu. Jenengan ibadah saya tahu, jenengan mujadah saya tahu, saya sendiri mujadah saya ngerti, tapi tidak ngerti bahwa ini amanat dan ini dikehendaki, ini adalah kehendak Allah. Karena kita la haula tidak mungkin mampu berbuat apa-apa, wala quwata tidak mungkin memiliki kekuatan apa-apa illa billah, kecuali Allah yang menolong. Ini namanya wong ro karo dalange. Kita gimana? Makanya jangan kaget kalau akeh wong pinter, banyak orang tinggi derajatnya tapi banyak negatif di lingkungannya. Karena sing pinter mung intelektualnya, bukan jiwanya. Saya tertarik generasi milenial. Kalau ini tidak kita rebut, milenial hanya intelektualnya saja. Ya Allah, tanggung jawab kita bersama hadirin. Meninggalkan anak-anak yang pandai, tapi tidak meninggalkan anak-anak yang sadar. Kalau mata ini kurang jelas diberi kacamata, tapi kalau hati yang tidak bisa memandang kepada siapa sang penciptanya, kita tidak pernah susah. Ini suatu zaman. Perjuangan ini bukan hanya sekedar perjuangan bungkus, tapi dalam ini harus diperhatikan. Berapa mujahadah kita? Padahal kita gendong anak-anak kula jenengan. Mungkin hari ini tidak mujahadah. Tiap malam doa, ya Allah anak saya beri derajat dunia akhirat. Kita tangisi. Tapi kalau lengah, semua akan jadi musuh. Anak yang kita pangku akan menjadi musuh. Teman yang kita akrabkan akan menjadi musuh. Karena matanya buta, bukan mata lahir, tapi mata batin. Kita terawang. Siapa pejuang-pejuang itu? Secara khusus pejuang hati, pejuang kesadaran. Ya sudah, saya butuh sambung kepada Rasulullah. Karena yang mampu mengobati adalah Rasulullah. Panjenengan nyebut saya kiai, justru saya membutakan mata Anda. Yang mampu mengobati mata kita, mata batin kita, Rasulullah. Siapa lagi? Ghosi hadad zaman. Ya, kita sambung. Istidor, Rasul dekat di hati kita. Istidor, rumongso Kanjeng Nabi di hadapan kita. Alangkah indahnya anak-anakku, ibu-ibu, bapak, ketika panjang mujadah Rasul merasa di hadapan kita. Lebih tinggi lagi ketika kita naik sepeda, merasa Rasul di hadapan kita. Itu namanya istidor. Walau annahum idzalamu anfusahum, lebih-lebih kita yang penuh dosa dengan kebutaan ini maksiat terjadi. Yang orang maksiat lahir batinnya maksiat. Batin maksiat itu merasa aku, dia syirik, menyekutukan Allah dengan dirinya. Itu penggawean saya. Bangga, keakuan-akuannya muncul, timbul kebencian di mana-mana. Stop. Kalau ingin sembuh menuju Rasul, buang istidor. Makanya ada puluhan tahun seperti saya, lebih 30 tahun mengamalkan selawat pagi dia, ureso istidor, karena kita membawa bangkai kemana-mana. Apa bangkai? Kita ghibah, seperti makan bangkai. Siapa yang kita ghibah? Tiap hari tiada kesempatan kecuali untuk ghibah. Bagaimana bisa madep kepada Allah kalau kita membawa bangkai? Bagaimana Allahu Akbar, ingat pada Allah, kalau mulut kita penuh bangkai busuk? Bapak Ibu pernah ngerasani? Stop. Itu kedoliman. Terutama saya pribadi. Dalam surat An-Nisa ayat 64. Walau Al-Maidah bahasa Subasa. Walau annahum idzalamu anfusahum. Sekiranya umatmu, kekasihku Nabi Muhammad, tiap hari ghibah, tiap hari fitnah, asyaddu minal qatl, yang seperti membunuh, lebih berat daripada pembunuhan. Itu dilakukan umatmu. Tiap hari maksiat. Jauhkah merangkang datang kepadamu Muhammad. Itu istidor. Itu diajarkan di Wahidiyah. Maka digali Wahidiyah. Istidor itu gimana? Praktek, dilatih. Jauhkah dia menyadari dosanya, merangkak rohaninya, merangkak bertemu dengan engkau dipaksakan, sambil mengatakan, ya Rasul, umatmu yang penuh dengan bangkai-bangkai ghibah ini datang kepadamu ya Rasul. Fastaghfirullah, datang untuk mohon ampunan kepada Allah, datang pada Rasul. Wastaghfarulahumur Rasulu, karena kita menghadap Rasul, ada di hadapan kita dengan penuh kerendahan. Akhirnya Rasul memohonkan ampunan kita. Lawajatullaha tawwabar rahimah. Niscaya kita akan ketemu Allah, tobat diterima. Bahkan dalam surat yang lain, yubaddilullaha sayyiatihim hasanatin. Bahkan diganti dosa-dosa itu, kejelekan itu menjadi baik. Allah sangat mudah. Mengapa? Karena Allah Maha Penyayang. Model ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahu rasul ini justru dibimbingkan dengan jelas di dalam selawat Wahidiyah oleh beliau Al-Mukarram Al-Habib Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Dipimpinkan, iki lho nak dalan. Kamu sudah banyak kesasar. Kalau jasadmu tidak kesasar, lesanmu wis kesasar. Kowe gak sadar-sadar. Iki lho nak pengamal Wahidiyah. Wis akeh kesasar. Kalau kepalamu tidak kesasar, tapi hatimu yang kesasar, lupa dengan siapa kau sembah, lupa dengan siapa yang memberikan masuk nafas keluar ini. Obatnya di dalam surat An-Nisa 64, jauhkah datang onang kekasihku. Mulane ono istilah nida, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, duhai pimpinan saya. Kalau mengatakan duhai pimpinan saya, memposisikan hati atas merasa rendah. Nah, kita tidak. Ya Sayyidi ya Rasulullah puluhan ribu, tapi hatinya tidak istidor. Nah, seperti saya, setuwek, sepenyakitan. Padahal yang panjang lihat saya orang pusat, saya orang wilayah, orang dewan pimpinan. Tapi yang tahu adalah Allah. Ayo kita sadari di malam hari ini. Kalau kita sudah tua, generasi tua yang sadar kembali kepada Allah. Kalau kita masih usia produktif, generasi milenial yang sadar kembali pada Allah, yang sehat ilmu pengetahuan teknologinya, tapi juga sehat iman dan takwa yang ada di dada ini. Ternyata generasi milenial secara rohani ditemukan oleh profesor doa, profesor kesadaran. Maaf kalau saya terlalu memanggil beliau profesor. Profesor itu orang yang ahli, yang dipilih oleh Allah. Beliau Al-Mukarram, Mu'alif Salawat Wahidiyah, Romo Kiai Al-Habib Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Tinggal kita melaksanakan. Hadirin, maaf, ayat tadi salah. Rabbi lima hasyartani a'ma. Tadi saya lupa. Ini yang benar. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Jadi mengapa Gusti di saat yang paling berat waktu ono ing alam maksar mboten enten penolong, teman sing biyen kali kula lungguh bareng malah jadi musuh. Anak-anak sing kula bandani sekolah tiap malam kula tangisi ini hari jadi musuh. Istri saya, suami saya yang tiap hari bersama ini pun jadi musuh. Posisi sing koyok ngeten, sedangkan mata saya buta. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Padahal kula biyen melek. Binjing Bapak Ibu, akan terjadi seperti itu kalau hati kita buta. Hati buta ndelok wayang, rumene wayang gak karo dalange, dalang gak kereken. Itu hati buta. Iso ngrasakno nikmat, iso ngrasakno khusuk, iso ngrasakno istidor, iso ngrasakno lila bila, tapi hanya ilmiah, gak ro karo sing maringi. Itu buta. Buta yang halus. Lila bila kok diaku, itu buta. Khusuk kok diaku, itu buta. Nol kok diaku, itu buta. Rendah kok diaku, itu buta. Ibarat wayang ora kenal karo dalange. Kita jujur saja, terutama saya. Jadi sambate wong ahli kubur niku benjing ngeten. Ketika di hari mahsyar itu terjadi berlarian umat itu, tidak diem, padahal panas 1,5 kilometer matahari, bukan matahari ini, matahari akhirat, karena matahari ini sudah dihancurkan, sudah kiamat, lebih panas. Tapi manusia berlarian, yang buta lari sampai kesandung-sandung berdarah-darah, badannya hancur. Robbi lima khasartani a'ma, posisi ini mengapa Gusti kok panjenengan cupleki mata kula? Posisi takut seperti ini, nopo kok panjang cupleki? Kue takut ambil sopo? Takut kali Sri Fulan dulu saya ghibah terus. Sekarang waktunya hari tuntut menuntut. Kamu takut siapa? Aku takut pada itu, karena aku khianat kepada suamiku, khianat pada istriku. Aku takut dituntut, tapi mataku buta. Aku takut pada saya. Aku punya anak, anakku dua. Aku takut karena anakku akan mencari bukan untuk minta uang, tapi mencari untuk menuntut diriku. Waqad kuntu basira, dan sungguh saya dulu melek, sekarang buta. Mengapa? Karena ada ayat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sohab wa sohibati wa bani. Pada hari itu manusia lari dari temannya. Seseorang lari daripada keluarganya, teman-temannya, karena akan takut dituntut. Wa ummihi, anak akan lari kepada ibunya. Panjenengan punya ibu, panjenengan akan lari dari ibumu, anak-anakku. Karena lek wis ana alam maksar tego-tegoan. Tidak ada orang ganti aku sing nyemplung neraka ora iso. Padahal neraka jahanam seperti itu beratnya. Terpaksa anakku. Walaupun kau anak satu-satunya, lebih baik kau yang jadi urup-urupin rokok. Kutuntut hari ini. Kamu punya jasa, kamu besar karena air susuku. Balik no banyu susuku anakku. Kamu punya jasaku, kamu besar karena keringatku. Tak rewangi nang sawah, tak rewangi geblok, tak rewangi aku kelaparan. Bareng wis gede kowe lali ambek aku. Tego-tegoan anakku di alam maksar ini. Kowe kudu nyemplung neraka. Manusia ingin menyelamatkan dirinya. Wa ummihi wa abihi, termasuk dengan bapaknya. Wa sohibatihi, termasuk dengan istri, termasuk dengan suami. Wa bani, orang tua juga lari daripada anak-anaknya. Sudahlah hadirin, kita sudah banyak pikiran kita. Sekarang hati kita rasakan bahwa kulon jenengan bakal dimintai pertanggungan jawab kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pernah kita lakukan pasti tidak akan lepas dari hisab. Apa yang kita ucapkan walau kita tutup-tutupi, pasti akan dibongkar rahasianya. Kalau punya kita sesuatu rahasia yang kita tutup-tutupi, pasti rahasia itu akan diwujudkan, didohirkan oleh Allah, sehingga tidak ada rahasia. Itulah hari keadilan. Ya, kata Rasulullah, kata Allah dalam firman-Nya, itu kalau kamu takut akan hal itu, kui lek wedi dengan adanya hari keadilan, mumpung isi urip, jauka, datang kepadaku kata Rasul. Jenengan disuruh menuju kepada Rasul. Ternyata metodenya adalah istidor. Nggih, monggo kita datang kepada Rasul. Kita rasakan, bukan membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan Rasul. Ketemu saja tidak. Kita merasa Rasul di hadapan kita. Ketika kita bayangkan Rasul memandang hati kita, kita bayangkan Rasul memandang umatnya yang penuh kepedihan di hari ini. Sambil matur, semua yang disampaikan itu ya Rasul, itu akan menimpa diri saya. Saya akan dituntut anak saya akan dituntut istri saya akan dituntut suami saya, bahkan ibuku yang kucintai akan menuntut saya, bahkan ayahku yang kuidolakan ternyata membenciku di alam maksar, tega untuk memasukkan saya ke neraka. Itu saya ya Rasul. Fastaghfirullah, dan kula jenengan mohon ampun kepada Allah. Di hadapan Rasulullah, Rasul menyatakan, wastaghfarulahumur rasulu, lawajatullaha tawwabar rahima. Allah akan memberikan ampunan, diterima tobatnya, dan Allah akan mengasihi. Niscaya kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan nida ya sayyidi ya Rasulullah secara rohani, karena kita umatnya dan Rasul pembelanya. Kita harus datang, jangan datang di akhirat nanti, datanglah di dunia ini mumpung ada kesempatan. Yang wis mati ora ono kesempatan, tangis no air matamu dengan darah, wis tertutup jalan tobat kepada Allah. Monggo nggih istidhar dulu bareng-bareng. Al-Fatihah. Lek wis istidhar panjan-panjan berhadapan dengan Rasul, maturo niki Rasul, ibu kula pun mati, saya ndak bisa minta ampun lagi ya Rasul, yang ada hanya batu nisannya ya Rasul. Gowoken kabeh kerendahan itu di muka Rasul. Niku bapak kula ya Rasul. Bapak kula biyen becak, sekarang sudah tiada, kula dereng saged balas. Niki bapak kula ya Rasul. Mungkin bapak badhe nuntut kula. Teman jenengan yang pernah panjenengan dolimi, baik itu dirasani maupun yang lain-lain, datang, ini temanku ya Rasul, kesalahan saya banyak, ini tujuannya fastaghfirullah, taubat itu ke sana, ayat 64, selain dengan metode lain, itu metode dilatih ketika madep, artinya merasa Rasul di hadapan kita, merasa dengan membawa kerendahan. Monggo nggih sing boten apal nggih nderekno ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dzalamtu abad warabini walaisali ya sayyidi siwak fa intarudda kuntu syaksun halika. Hadirin, bila tasyafuan itu kita jiwai ke dalam dada, hati kita akan menjadi lunak, hati kita akan menjadi lembut. Tapi sayang, bacaan hanya tinggal bacaan, dalamnya tidak kita minum. Dikatakan fakot dolam tu, sungguh Rasul mboten enten umat jenengan sing paling dolim, yang berbuat dosa pada anak-anaknya, mboten enten menungso sing paling dolim, paling tega. Sejak kecil anak-anak saya didik keliru, sejak kecil saya beri makanan haram, sangat dolim saya ya Rasul. Kalau anak saya kamu dilihat ganteng, sungguh darahnya hitam karena barang haram, pasti anak saya akan menuntut saya, ini Rasul anak saya, bawa di hadapan Rasul. Walaisa liya sayyidi siwak. Walaisa liya sayyidi siwak. Sampai kula njenengan kuntu sakson halika, tanpa engkau ya Rasul, apa artinya hidupku ini? Ini kalau tidak cinta, tidak akan keluar ucapan itu. Orang cinta itu kalau tasafuan itu hatinya bergetar. Walaisali ya sayyidi siwaka. Apa arti hidupku tanpa engkau? Karena kita nurnya, praktekkan latih sebelum mati. Dan sungguh akan hancur binasa kalau itu dipraktekkan. Merasa di hadapan Rasul, wastaghfara lahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahimah. Itu solusi keselamatan dunia akhirat. Kalau kita praktekkan sekali lagi, ya Syafi'ah khulqi salatu wassalam. Dinglu hadirin, alaika nurul khulqi hadiyal anam wa aslahu waruhahu adrikni faqad kuntu syakhsun halika. Kita di hadapan ya sayyidi, ya Rasulullah. Rasul dekat sekali hadirin. Ini istidor, ya sayyidi, ya Rasulullah. Ingat dosa kita itu banyak hadirin. Kapan kita? Kalau tidak sekarang, ya sayyidi, ya Rasulullah, ya sayyidi, ya Rasulullah, ya sayyidi, ya Rasulullah, ya sayyidi, ya Rasulullah. Kita latih, ya sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musillati lil hadratil aliyah. Hadirin, kesimpulan, ternyata istidor itu mengandung dua unsur yang sangat hebat. Bila unsur itu dipadukan, lawajadullah tawwabarrohimah, janjinya Allah, niscaya walaupun kamu seperti binatang ketika hidup di dunia, walaupun kamu kejam bagaikan singa hidup di dunia, kalau kamu memadukan dua unsur dari istidor itu, lawajadullah tawwabarrohimah, niscaya kamu akan menemui Tuhanmu, menemui Allah, diampuni, bahkan disayangi. Apa unsur itu? Satu unsur air mata. Tapi sayangnya di akhir zaman dan orang nangis dikecam. Kalau orang-orang ngaji nangis, mujadah nangis, selawat nangis, dikecam. Datang ke Mekah, minta kepada Allah. Di sana tempat orang menangis. Tapi jauh dari tanah suci nangis dicurigai. Padahal itu ada dalam surat An-Nisa 64. Ya insya Allah kalau salah tolong diingatkan. Air mata. Air mata tidak akan tumpah kalau hati kita tidak rendah. Mustahil. Orang sombong tidak akan menangis. Diingat-ingat. Orang sombong tidak takut siksa karena tidak merasa nangis. Tidak merasa baik, tidak merasa jelek. Ini harus dididikkan kepada umat, terutama generasi milenial yang 85% di era ini. Tugas jenengan berat, masih berapa persen? Unsur istidor, air mata, kerendahan, merasa dolim, membawa dosa. Istidor, jauhkah, datang kepada Rasul. Unsur kedua adalah nida dan solawat. Mulanya zaman ini zaman solawat dan zaman kerendahan. Yang menemukan metode ini justru beliau Al-Habib Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu, yang terkenal Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Beliau itu min dzurriyyati Rasul yang ke-32. Ada dua kekuatan antara air mata, kerendahan dengan solawat menimbulkan istidor, memiliki kekuatan dahsyat mengampuni dosa-dosa kita yang terlalu banyak, akan dirubah oleh Allah yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin, bahkan kejelekan itu dirubah menjadi akhlak-akhlak yang mahmudah, berubah menjadi baik. Ibarat unsur plus dan min bila ditimbulkan dijadikan satu, dipadukan menimbulkan cahaya. Proton dan elektron bila itu dipadukan menjadi kekuatan dahsyat, menjadi petir yang sangat mematikan. Begitu pula solawat yang dipadukan dengan istidor, dipadukan dengan kerendahan. Yang baca selawat penuh merasa dosa sehingga air mata tumpah. Ketika nida ya sayyidi ya Rasulullah, langsung disebut oleh Rasulullah, labbaika wahai umatku. Itu sudah dilihat oleh Rasul 14 tahun yang lalu. Wa syauqa ila ikhwani. Ketika pulang dari ziarah Uhud, Rasul menangis di jalan. Orang Uhud sudah jelas selamat, tapi yang dipikirkan umat di akhir zaman, wa syauqa illa ikhwani, aku merindukan, alangkah rinduku dengan saudaraku, sambil air mata berlinangan kanjeng Nabi, ya Rasul, aku kan saudaramu. Sahabat pun ikut terharu menangis. Iya, tapi kamu adalah sahabatku, engkau adalah sahabatku, yang kurindukan adalah saudaraku. Siapa saudara panjenengan ya Rasul? Alladzina ya'tuna min ba'di, saudaraku yang kurindukan adalah umatku yang lahir sesudah aku. Dia berjuang tidak saya tunggu, dia berjuang sendirian, hatinya terkoyak, dimusuhi kesana kemari. Dia berjuang tanpa aku, tapi dia tetap lempeng berjalan, tetap menuju Allah. Dia tidak mengenal aku, tapi dia mencintai aku. Cinta air mata. Buktikan, cinta itu air mata. Dia tidak mengenal aku, dia suka berselawat kepadaku, berselawat dengan penuh istidor, berselawat dengan penuh air mata. Ini ada di Wahidiyah, ma'asyiral hadirin. Bahkan juga di lain-lain ulama-ulama para habaib. Tapi yang paling menonjol di Wahidiyah itu dibimbingkan kerendahan itu. Untung jenengan generasi yang kenal Wahidiyah. Teruskan. Leken ojo mung dimut. Jangan-jangan keluar nanti. Karena mung dilepeh, hanya dimut seperti permen, tidak dirasakan. Astagfirullah, ya Allah. Rasul merindukan kita. Aku merindukan umatku. Dia menangis sendirian. Kalau kamu menangis di hadapanku sahabat, kamu menangis pingsan di hadapanku, tapi umatku tidak. Menangis gundah gulana, kesana kemari, mungkin dikontrasi, kesana kemari, tidak ada yang mendukung. Tapi umatku menangis, dia mencintai aku, dia merinduku aku. Wa syauqa ila ikhwani, rinduku kepada umatku. Saya hanya mohon semoga kita di sini, saya pribadi, panjenengan semuanya dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jenengan semua ditangisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat, bermujahadah. Kita mohon kepada Allah semoga umat bangsa ini, termasuk umat bangsa Indonesia, negara yang dirindukan oleh Rasulullah, umatnya yang ada di dalamnya, terus berjuang, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkan kesadaran, tegakkan rindu pada Allah, utamanya cinta Allah, rindu Rasul. Ya mari sing boten apal. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Bukan membayangkan, rasakan Rasul di hadapan kita. Rasakan Kanjeng Nabi di hati kita. Bawa semua dosa kita. Dulu saya tidak sholat, bawa ya Rasul, saya umat jenengan tidak sholat, datang saja. Allah Maha Kasih Sayang. Kulo biyen nakal ya Rasul, datang saja. Kulo wani karo wong tua kulo, datang saja. Mumpung ada kesempatan. Lek wis mati ora ana kesempatan mana. Sing boten apal nidak ya Sayyidi ya Rasulullah sampai akhir. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ayo bareng-bareng merasa penuh dosa di hadapan Allah. Karena ini selawat gabungkan dua kekuatan. Bacaan selawat atau yang tidak bisa ya Sayyidi Rasulullah dibaca, gabungkan kekuatan itu dengan kerendahan. Walaupun tidak bisa menangis dengan air mata, tapi hati kita menangis. Katakan, tidak ada orang yang sejahat saya ya Rasul. Tidak ada orang yang sependipu seperti saya. Tuhan Allah saya tipu. Panjenengan saya tipu. Orang tua saya tipu. Bahkan aku menipu diriku sendiri. Kekuatan solawat dan kerendahan bila dijadikan satu praktek istidor, dahsyatnya bukan main. Oleh Allah sampai saking dahsyatnya lawajatullah tawwabar rahimah, dahsyatnya itu perpaduan dua unsur, kamu akan menemui aku tak sepuro dosamu, bahkan aku sangat sayang kepadamu. Luar biasa ternyata fungsi Rasul, fungsi solawat begitu hebat. Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat. Al-Fatihah. Kita bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal dunia, teman-teman yang pernah kita buat dosa, yang pernah kita lakukan, kita dolimi, mumpung ada kesempatan bawa. Saya yakin bapak pun pernah berdosa seperti saya. Pada hari ini ayat Allah, firman itu kita praktekkan, insya Allah pulang hati kita sudah dirubah oleh Allah. Syaratnya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Sing boten apal ya Sayyidi Rasul, saya yakin panjan rindu Rasul, buktikan karena panjan ahli solawat. Saya yakin jenengan kepingin ketemu Rasul, buktikan dengan istidor karena panjenengan ahli solawat. Tapi nyata mimpi pun tidak pernah, apalagi bertemu. Tapi ada jalan di belakang gozada zaman dengan istidor. Sing boten apal nidak nggih, buktikan bahwa hari ini ada sekelompok orang yang merindukan Rasulullah. Di zaman orang mengidolakan dunia seisinya, di zaman orang bercita-cita mencintai dunia di dalam jiwanya, ada kelompok kecil yang di sini ingin merangkul Rasulullah. Orang yang merindukan ketika masa hidupnya Rasul pasti datang di hadapan kita hadirin. Kalau Rasul datang, semua akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Sing boten apal ya Sayyidi ya Rasulullah, merasa Rasul di hadapan kita. Padukan solawat dan istidhar itu dengan kerendahan. niscaya kita menemukan kekuatan yang hebat akan menembus jiwa yang kotor ini, sehingga insya Allah pulang sudah jernih, pulang sudah mudah menangis karena jernihnya hati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa ja'ukah. Mari kita datang ke hadapan Rasul, buktikan kalau kita mencintai, bukan goroan, kita mencintai Rasul. Dia hadir, beliau hadir di tengah-tengah kita, hadir di hati kita. Kesempatan, mari Rasul di hadapan kita. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati bahri hatta lana ro walana sma'a walana jita walana hissa walana takharruka walana skuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wasalli wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi hatta tama khatib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Hadirin, alangkah sedihnya Rasul ketika melihat umat di akhir zaman seperti ini. Alangkah sedihnya Rasul, orang yang dirindukan di akhir zaman tidak kunjung datang. Orang yang dirindukan Rasul, dia datang sesudah aku, tidak kenal aku, tapi dia menangis merindukan aku. Kalau Rasul rindu, artinya umatnya rindu berbalas. Apa mungkin Rasul rindu terhadap umat yang tidak pernah rindu? Apa mungkin Rasul mencintai kepada umat yang tidak mencintai? Kesempatan, cinta adalah kesedihan. Bukan kesedihan yang negatif. Cinta adalah kerinduan, ingin bertemu, ingin bertemu di alam sana. Bukan karena surganya, bukan karena nikmatnya, tapi karena kecintaan Rasul melebihi segala-galanya. Datang kepada Rasul hari ini, tundukkan kepala kita. Rasul tahu di antara kita siapa yang merindukan, yang mencintai, dan yang membohongi. Tapi kalau kumpul di sini semua katut, semua oleh rahmat dingkluk. Mari kita selawat, katakan, ya Rasul, air mataku menetes, aku merindukanmu, tapi jujur kula mboten pantes ya Rasul. Kula mboten pantes. Andekan panjenengan usir ya Rasul, siapa yang kurindukan? Andekan kau tolak ya Rasul, faqad kuntu sakson halika, akan terjadi sungguh kami akan binasa. Maria, ya syafi'al khalqis, alaikah nurul wa aslahu wa ruhahu wa tri faqutulam tuwabata wa rubini walaisali ya sayyidi siwaka wa intarudda kuntu syakson alika ya syafi al-khulqis salam alaika nurul khulqiyati wa aslahu wa ruhawat faqat wa laysa li sayyidi fa inta ya syafi alaika nurul khulqi had wa aslahu fakotolam tu walaisalia sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalia. Hadirin, urusan iman hanya orang yang beriman. Sekali lagi, ini urusan iman. Yakinkah kalau Rasul di hadapan kita? Iki urusan iman, iki urusan rindu, ini urusan cinta. Yakinkah kalau kita baca selawat dengan istidhar Rasul di hadapan kita? Kalau panjenengan yakin, cepat datang, cepat datang sebelum Rasulullah meninggalkan kita di acara ini. Ingat, Rasul sangat gembira di jagat ini. Kadang-kadang kita hanya guyon, kadang-kadang kita hanya melawak, kadang-kadang kita di sana sini maksiat. Kafe-kafe dipenuhi anak-anak milenial, tontonan-tontonan konser-konser ratusan ribu anak-anak milenial. Di sini hanya sedikit anak-anak yang menangisi dosa, merindukan sang Rasul. Bahagianya hati Rasulullah ketika melihat kita. Betapa yang dirindukan Rasul ada di sini, anak-anakku. Apa yang disampaikan oleh Rasul, ada yang dirindukan Rasul, ternyata ada di arena ini. Ayo kita panggil Rasulullah. Rasul pun akan sedih ketika ada anak-anak milenial Wahidiyah, ketika ada di akhirat nanti diberi terumpa yang terumpanya itu ada setitik api neraka. Apa kata Rasul? Umep utee. Melihat umatnya yang otaknya mendidih ini Rasul sangat sedih sekali. Itu saya, hadirin, bahkan lebih daripada itu. Ya Rasul, apa jenengan di sini ya Rasul? Saya tidak tahu, saya buta, hanya hati yang melek yang menyatakan Rasul di sini. Mari kita panggil, ya sayyidi, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Katakan, pintu neraka terbuka bagi kami ya Rasul, kami tidak bisa, kami tidak bisa lepas, ya sayyidi, ya sayyidi, ya sayyidi, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini min wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal gausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya musilatil khadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat ilah khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat hilatif ibadati khutbiyati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dolat wa dolat hilatif ibadati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Sekali lagi, mumpung ada kesempatan, ingat, rindu itu sungguh, cinta itu sungguh. Rindu cinta pada Rasul berujung keselamatan, sungguh. Cinta rindu itu air mata, cinta rindu itu hati perih, mungkin sangat pedih. Kita panggil sekali lagi sebelum kita dipanggil pulang kembali kepada Allah. Kesempatan di dunia ini kita panggil Rasulullah. Katakan, andaikan hari ini panjenengan tinggal, jangan tinggal rohku ketika sakaratul maut ya Rasul. Andaikan hari ini panjenengan melupakan saya, tapi jangan lupakan ketika saya nanti sakit yang luar biasa, meregang nyawa, karena aku umatmu ya Rasul. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Istidor saudaraku, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina korib. Ya Rabbana Allahumma sholli salim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jalil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana fir ya sirif tahwahdina korib wali bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyri'in bilwa. Ya Rabbana fir qarib walib. Allahumma barik fima khalaqta wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah, wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah, wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah, wa fi hadil mujahada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadil balda ya Allah, wa fi hadil mujahada ya Allah, wa fi hadil mujahadatil kubra 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 ya Allah, wa biadil mujahadatil kubro ya Allah, wa biadil mujahadatil kubro ya Allah, wa biadil mujahadatil kubro ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa kepada Allah. Hasil daripada mujahadah hati kita yang penuh dosa merana ini kita pakai untuk memohon kepada Allah. Karena posisi hati yang merendah, doa akan dikabulkan. Posisi hati yang khudur, khudur itu kepada Allah. Kalau istidhar kepada Rasul, pasti diijabahi. Mari, Rasul pun mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqismikal adzim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausiyadaz zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausiyadaz zaman wa awanihi wa sairi aulia ya Allah. Balik jami'al ahli nida'ana hada wajal balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fi ta'siram balik balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fi ta'siram balik fa'innaka ala kulli syai'in qadir fa'innaka ala kulli syai'in qadir wabil wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Mari kita fokus fafir ilallah. Anak-anak kita yang ada di jalan sekarang sedang mabuk-mabuan, anak-anak kita yang ada di kafe dengan hingar-bingar lagu, anak-anak yang di lapangan menyanyi, kita doakan itu saudara kita. Anak-anak yang hampir bunuh diri, yang punya masalah, hampir putus asa, hari ini kita doakan dengan fafiru ilallah. Kasihan hadirin, kasihan berapa anak-anak yang terjadi pembunuhan, berapa anak-anak kita yang masih muda bukan gantung bunuh diri. Kami dituntut besok hadirin-hadirin. Beliau mu'alif datang, wakidia kue gawe opo. Kok kayak anak-anak kita yang putus asa hadirin, jujur tidak ada baiknya kita membiarkan umat seperti ini. Monggo fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya aturkan. Selamat berjuang. Berjuang lahirnya, ingat masyarakat. Berjuang dalamnya, perang terhadap sifat-sifat yang madhumah. Lahir batin, latih istidor, latih cinta Rasul, latih rindu Rasul. Mujahadah rindu, pasti air mata menetes. Tapi ingat, semua itu biiznillah, ditolong Allah, bukan milik kita, bukan milik kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minna rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah, wa min ghasata zaman anadra wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, semoga apa-apa yang telah disampaikan tadi dapat merasuk ke dalam hati sanubari kita, sehingga membuahkan peningkatan di segala bidang, terutama dalam bidang perjuangan kesadaran. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita lanjutkan acara terakhir, yaitu penutup dengan nida 4 penjuru. Para hadirin hadirat, kami mohon berdiri menghadap ke barat. Mari kita getarkan hati sekuat-kuatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh umat masyarakat jami'al alamin cepat lari kembali sadar dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri pribadi kita terutama. Mari sikap lahir kita sesuaikan dengan sikap batin. Kedua tangan lurus ke bawah, di samping paha kanan dan paha kiri. Pandangan jauh menatap ke depan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kembali menghadap ke podium. Mari hadirin hadirat, acara ini kita tutup bersama dengan mengadakan tasyahud wal istighosah. Beradab sebaik-baiknya, merasa benar-benar berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghusi hada zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah Hulki Salah Nuwa Salam Alaika syekh sanharika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghausus salam dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Mujahadah Rubu'us Sanah pada malam hari ini telah selesai dan kami sebagai penata acara mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah, wa min ghausi hadz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamualaikum wa'alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.